Nak bicara kebas 65. Satu generasi ini ngawur, betulnya ngawur, ya. Memang golongan baju hijau ini, ya, ingin kuasa dan mengembangkan rasialisme anti Jawa. Ini dikembangkan. Dia tidak melihat kalau Tionghoa ini sungguh-sungguh orang PKI ya, bukan, atau orang orientasi ke PKI bukan. Nama rahasia buat dia hantem krom. Kecuali orang Tionghoa yang mau ikut dia. Mau ikut dia dengan satu organisasi namanya satu organisasi ini Pak Cerpen 1% ya bantu baju hijau ya ini. Nah, dia boleh ikuti tapi dibatasi, tapi dia kurang memusuhi. Nah, yang golongan baper KCS ini dimusuhi sama dia, semua dimusuhi ya. Bahkan ditangkap, dimasukkan semua, seperti saya dimasukkan penjara semua gitu. Nah, ada satu organisasi naman PKB, kemudian Bakom PKB. Nah, itu organisasi yang orientasinya ke tentara, bantu gitu, tentara kanan ya, tentara kanan bantu, dia bantu agar politik mereka berhasil. Nah, ini dibekingi dengan Orde Baru. Dia nyebut Orde Baru tanda petik, tapi dia baru. Semua yang bau Tionghoa dilarang. Masa gambaran leong aja gak boleh? Jamal itu gambaran leong. Agama Konghucu aja boleh ya. Sampai Konghucu masuk Buddha, Buddha, Buddhisme ya. Memang usaha begitu. Sebetulnya tidak benar, tidak benar. Ya, Bapak itu bukan BKI dan tidak boleh itu. Nah, kemudian siap kerja dan dia hal banyak, banyak benar. Ya. Nah, tapi ada juga orang Tionghoa diangkat, dijadikan pimpinan dengan ganti nama seorang Fam Ui sepisa pakai nama Wijaya. Nah, itu banyak. Tan Tanoyo. Sampai saya gak punya teman, saya cuma sudah ganti nama, ganti, saya kenal ganti nama kok. Makan saya di penjara suruh ganti, tidak mau kan ganti nama. Tetap nama saya Wihwi ya Wihwi. Sebab nama ini ayah saya yang beri. Mau ganti nama beritanya ayah, sejak ayah sudah meninggal, ya apa beritanya? Kalau enggak, bapak aja ganti saya. Diganti apa? Mergo dipaksa. Nah, ya, mergo dipaksa, karena dipaksa. Iya, wah dia marah. Terus saya dikirim ke pulau. Emang begini. Sudah di penjara, juga masih ditawani. Ini mau keburu apa enggak? Nah, mau kasih uang. Bisa bebas keburu. Pulang. Tapi pulang, ditangkap lagi yang lain. Ya, percuma gitu. Beli baik uang untuk keburu, kirim makan aja untuk makan dalam mau. Ya. Nah, begini apa? Keluar dari kandang macan, ditangkap oleh singa. Lah, apa gunanya? Nih, kan sama-sama. Tiba-tiba saya gitu. Saya di dalam guna kesempatan itu untuk belajar. Jangan di dalam mikir
lama-lama ya bisa gantung diri atau mati, ngenes. Ya, jawab tidak ngerti ini loh. Belajar. Om-om dan bapak-bapak saya anggap guru saya. Nah. Anu penjara atau buruh saya anggap satu kampus. Nah, gitu. Saya tanya, apa pengalaman om dulu? Apa pengalaman bapak dulu? Saya tanya, saya buat. Ya, saya. Nah, dapat. Jadi saya di dalam penjara ini seperti kawah condo di muka. Nah, kalau wayang bilang gitu, kan kawah condo di muka. Lebih matang, lebih lunas, lebih matang. Nah, gitu. Dulu saya baru masuk, sempat anak-anak, mikirnya masih anak-anak. Tapi di dalam, kena gembleng om-om dan bapak-bapak jadi dewasa. Malah gembleng yang lain saya. Gitu, jadi matang. Lah, gak mikir kenapa-apa. Saya, karena pada waktu itu saya namanya wacar. Biarkan sudah, gak mikir. Gitu, hanya ibu saya gak pikir. Ternyata ibu saya datang, jam bebas, ibu sadar 50 hari meninggal. Ya, tidak, lalu itu tidak. Ya, dan biarlah, itu memang proses begitu. Ya, kira-kira di Pulau Buru itu ada 13.000. Nah, banyak. Wah, kebanyakan PKI. Ya. Bahkan ada yang, nah ini, Muhammadiyah, Mas. Kandungku suka, no. Maaf, dia ya masuk, bisa masuk. Nah, kira-kira ada 200 lebih. Karena saya anggota Polri. Pertama, kedua karena saya wartawan. Saya tidak tahu. Dia tidak bisa bebaskan saya. Juga tidak bisa sidangkan saya. Angel. Kalau sidangkan saya mesti ada hukumnya. Hukumnya apa? Saya sidang. Ini ya, salah saya apa? PKI buka. Dicari dia saya buka PKI. Ya, hanya bapak ini. Ya, dia repot. Ya. Bebas saya tidak bisa. Sebab bahaya. Dia bisa bahaya. Bebasan kamu bahaya. Takut saya nanti bisa ngomong-ngomong ngejak generasi muda lagi, ordinir lagi. Baik di sini ada istirahat. Dan saya di dalam saja. Jadi saya dihimbu-himbu seperti orang ngimbu buah itu. Dan matang di dalam. Nah, kasih makan sedikit. Kadang-kadang makannya burger. Burger makanannya kalkun. Di Amerika sah. Makannya kuda. Di sini kasihkan saya itu makan. Makan, setelah makan diminum mekwal. Terus apa lagi? Kadang-kadang cocok tanam tidak berhasil. Ya, padinya berhasil. Makan singkong, 3 tekel. Makan jagung, pernah. Makan sagu, pernah. Makan segalanya. Makan sayur-sayuran, tanam sendiri, pernah. Kita cocok tanam untuk makan sendiri. Ya, misi ngasih inyang. Anu nahan kita. Gitu. Itu 8 tahun. Pertama saya ditahan di Batu itu cuma 2 bulan ya. Kemudian di Lowaru penjara besar ya. Sering dibawa periksa ke Surabaya baik di Koblen maupun di Kalisosok. Nah, ini penjara Koblen itu penjara RM. Ya, pernah.
ke Nusa Kambangan juga pernah. Di Karang Tengah, Nusa Kambangan. Ya. Kemudian dengan Tuk Bilo, Kak Papu Bilo, ke Pulau Sepuluh. Di sana ketemu Pram. Nah ini saya lebih matang, ketemu Pram lebih belajar. Tentang penulis, tentang Pramang Sejah, tentang segala-galanya lebih matang dengan Pram. Pram juga bukan kiri, bukan PKI, cuma kiri, tapi bukan PKI, kiri juga untuk komunis. Nah, kiri kan revolusioner, bukan revolusioner, bukan kiri. Nah, kalau kanan reaksioner, kanan, ya. Hanya, makanya saya tidak mengeluh masa bangga.